Kembali lagi bersama Rica. Rica. Hai teman-teman semua, apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja ya. Oh ya, hari ini aku mau mukbang nasi tempong. Di sini aku udah siapin nasi tempong telur. Di sini udah ada 2 telur mata sapi. Terus ada sayur bayam, ada timun, ada sayur Jepang, terus ada sambal, ada tempe, ada tahu, sama ada ikan asin. Nah, hari ini aku mau mukbang nasi tempong dan aku belum cobain sih sambalnya ini. Tadi waktu aku buka bungkus sambalnya, itu aromanya tuh udah pedes. Oke, buat teman-teman yang lagi nonton, jangan lupa ambil cemilannya dulu supaya kalian nonton aku kalian gak ngiler. Jadi kita bisa makan bareng deh. Sebelum makan, kita harus berdoa dulu. Berdoa sama-sama ya. Berdoa, mulai. Selesai. Aku mau si telurnya dulu. Sebenarnya aku beli 3 porsi sih teman-teman. Cuman karena 2 porsi saja sudah memenuhi nampan ini, jadi aku makannya 2 porsi aja. Lagi 1 porsi itu aku kasih ibu aku. Iya. Wah. Selamat makan. Parah ini pedesnya. Sambalnya pedes banget. Tapi enak, masih kayak ada manis-manisnya gitu loh. Wah, asli ini pas banget. Telur asinnya. Telur asin, ikan asin. Dan sambal. Ini batangnya gede banget. Buat ngilangin pedas. Gila, ada pas banget sambalnya.
Apa yang ada? Oke, sekian dulu mukbangku hari ini buat teman-teman yang udah nonton. Terima kasih banyak. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya supaya kalau aku upload video, teman-teman langsung dapat notif dari aku. Sampai ketemu di video aku berikutnya. Jangan lupa makan ya dietnya. Besok aja. Bye-bye. Dadah. Thank you.